Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau masak mie goreng. Pertama, kita rebus mie-nya dulu ya. Sambil kita menunggu mie-nya matang, kita potong bahan-bahan lainnya aja ya, Bunda. Potongnya sesuai selera masing-masing aja ya. Oke, bahan-bahan sudah siap. Kita tinggal kocok telurnya. Setelah mie-nya matang, kita angkat mie, kemudian kita tiriskan. Oke, Bunda, sekarang kita waktunya masak. Pertama-tama, kita goreng telur dulu, orak-arik, kemudian kita sisihkan dulu ya, Bunda.
Kita tumis daging ayamnya dulu ya, Bunda. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita masukkan bahan-bahan lainnya. Kemudian masukkan kol. Nggak usah dikasih air dulu ya, soalnya biasanya sayuran kol mengandung air. Kita masukkan minyak dulu ya, lalu aduk rata. Kemudian kita bumbui dulu ya, Bunda. Masukkan kecap asin, kecap manis, masukkan saus tiram, minyak wijen, kemudian masukkan kecap Inggris, kemudian tambahkan lada halus, kaldu bubuk, dan sedikit gula putih. Lupa ya Bunda, kita aduk biar bumbunya merata. Dan sesekali kita aduk biar bawahnya tidak gosong. Sambil nonton videonya, jangan lupa ya Bunda, subscribe, like, dan komen. Jika mie terlalu kering, kita bisa tambahkan air ya Bunda. Kita tambahkan air sedikit. Oke Bunda, minyak sudah matang. Jangan lupa ya, cek rasanya. Ini Bunda hasilnya. Kita taburi bawang merah goreng sedikit ya, biar tambah cantik. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih.